channel aku, Pradipta Rahayu, dengan aku sendiri, Pradipta. Nah, sekarang di tangan aku ini sudah ada yang namanya display, teman-teman. Di sini aku mempunyai dua produk display. Ini namanya display putar ya, teman-teman. Nah, display ini berfungsi buat kalian yang suka banget nge-review barang. Ini tuh bisa banget membantu kalian ketika kalian mereview barang tersebut ya. Di sini sudah ada dua produk display yang berbeda. Yang pertama adalah solar display stand dan yang kedua adalah solar showcase BD. Jadi kali ini kita bakal nge-review dua produk ini. Jadi langsung aja kita review. Yang bakal kita review adalah yang solar display stand ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk packagingnya dia seperti ini. Jadi untuk bagian depan maupun belakang dia akan menampilkan gambar produknya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi di sini bentuk dari displaynya ini dia memiliki kaki seperti ini. Terus display putar yang ini dia itu menggunakan solar atau yang biasanya kita sebut dengan sel surya. Jadi tanpa menggunakan baterai, hanya menggunakan pencahayaan, dia sudah bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman. Untuk display yang ini dia itu bisa menggunakan sebuah LED atau lampu sebagai pencahayaannya. Dan ini sudah satu paket dengan produknya. Tapi ketika kita ingin menggunakan lampu LED-nya, kita memerlukan satu buah baterai agar lampu LED-nya itu bisa berfungsi ya. Jadi langsung aja kita buka. Ini adalah tampilan untuk badannya sendiri ya. Ini tuh displaynya mini banget. Teman-teman bisa lihat. Di sini terdapat 4 buah kaki yang berguna untuk menopang display ini ketika ditaruh ya teman-teman. Terus di bagian ini tuh terdapat solarnya atau sel surya-nya. Jadi inilah alasan kenapa dia berfungsi ketika digunakan tanpa menggunakan baterai ya teman-teman. Terus untuk bagian atasnya dia tuh seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dan bagian belakangnya dia tuh seperti ini. Di sini ada tempat baterainya. Tempat baterainya dan juga di sini ada tombol on off-nya yang berguna untuk menyalakan atau mematikan lampu LED-nya ya teman-teman. Nah, terus selain badannya ini, kita juga terdapat ini apa lingkaran alas displaynya yang nantinya bakal berputar ya teman-teman. Selanjutnya, cara merakit display ini cukup mudah. Kita tinggal menaruhkan bagian lingkarannya ini ke badannya seperti ini. Nah, ketika lingkarannya ini dijadikan satu dengan badannya, lingkarannya ini langsung berfungsi ya teman-teman. Dia itu langsung berputar seperti display-display pada umumnya ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat, kalian bisa lihat ini mainan adekku ya. Jadi ketika ditaruhkan seperti ini, lihat. Nah, dia berputar ya teman-teman. Jadi display ini tuh bisa berputar searah dengan jarum jam atau juga berlawanan dengan jarum jam. Jadi teman-teman lihat ya, ini aku putar seperti ini. Dia bisa. Dan ketika aku putar seperti ini, nah, dia juga bisa. Jadi bisa berputar searah jarum jam maupun berlawanan dengan jarum jam ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba ketika menggunakan LED ya. Tapi sebelum kita menggunakan LED, kita pasangkan dulu baterainya ya. Jadi untuk baterainya itu di bagian belakang ya, seperti tadi yang aku lihatkan. Nah, di sini kita bisa pasangkan. Nah, jadi ukuran baterai yang digunakan untuk menyalakan LED-nya dia itu menggunakan baterai yang ukuran A2 ya teman-teman. Jadi langsung aja kita pasangkan. Nah, jadi ini sudah terpasang dengan baik ya teman-teman. Terus, aku sudah ngomong seperti sebelumnya, tombol on off-nya tuh berada di sini sejajar dengan baterainya ya teman-teman. Nah, ini kita nyalain. Nah, dia bakal seperti ini penampilan LED-nya, teman-teman bisa lihat. Kalau dimatiin seperti ini, terus kalau dinyalain seperti ini. Jadi ini tuh sangat kece banget ya. Kalau sebuah produk kita taruh saat LED-nya nyala, dia tuh bakal seperti ini. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih tahu untuk ukurannya ya, teman-teman.
Untuk ukuran display yang ini, yang ada lampu LED-nya ini, dia itu untuk lingkarannya ini berukuran 9 cm. Untuk ukuran antara kaki yang ini dengan yang ini, yang sejajarnya, dia itu berjarak 13 cm ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, untuk penampilannya seperti ini. Untuk harga display yang memiliki LED dan memiliki kaki seperti ini, dia itu harganya Rp38.000 ya teman-teman. Kalau kalian penasaran sama produk ini, kalian bisa cek description box, karena di situ aku sudah taruh link di mana kalian bisa membeli produk ini ya. Sudah paham kan teman-teman? Jadi langsung aja kita next ke produk selanjutnya. Nah, jadi produk yang kedua adalah yang ini ya teman-teman, Solar Showcase BD. Jadi teman-teman bisa lihat, untuk packagingnya bagian depan maupun bagian belakang, dia itu menampilkan gambar produknya ya teman-teman. Nah, terus untuk Solar Showcase BD ini, dia itu tidak menggunakan baterai sama sekali dan juga tidak menggunakan lampu LED. Jadi dia itu memang hanya display putar biasa aja. Jadi benar-benar penampilannya tuh bakal kayak gini loh teman-teman. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita buka ya. Nah, untuk badannya itu sendiri, dia tuh penampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, sama seperti display yang sebelumnya, dia tuh di bagian ini ada yang namanya tempat solar cell-nya atau sel surya-nya agar dia tuh bisa berfungsi. Terus kita bakal mendapatkan juga yang namanya ini lingkaran displaynya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini badan dari display showcase ini dia tuh tidak memiliki tempat baterai ya teman-teman. Jadi dia tuh sama sekali tidak menggunakan baterai dan juga dia tidak memiliki lampu LED. Jadi langsung aja kita pasang ya. Cara pemasangannya sama dengan produk sebelumnya, tapi di sini dia tuh memiliki sebuah ini apa namanya, penutup. Jadi kita harus tarik dulu penutupnya seperti ini. Kemudian kita pasangkan lingkaran displaynya pada bagian hitam-hitamnya ini ya. Kita paskan aja seperti ini. Nah, ini tuh simple banget. Jadi dia tuh langsung seperti ini. Lihat, dia tuh berfungsi banget. Teman-teman bisa lihat, dia bisa bergerak searah dengan jarum jam ataupun berlawanan dengan jarum jam. Jadi coba kita taruh mainan kita tadi. Nah, dia bakal bergerak sama seperti display yang sebelumnya ya. Jadi penampilannya tuh hanya seperti ini. Dia tuh lebih biasa dari yang sebelumnya. Dan untuk segi harga, display yang ini harganya Rp30.000 aja ya teman-teman. Ini tuh benar-benar berfungsi dan bisa berputar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap apa sih kekurangan dan juga kelebihan dari produk ini ya. Jadi yang pertama kali kita bakal bahas untuk kelebihannya dulu ya. Nah, untuk kelebihan dari produk ini, dia tuh memang mini banget dan bisa kalian bawa kemana-mana tanpa ribet. Nah, jadi kalau misalnya kalian sewaktu-waktu harus nge-review suatu barang, ini tuh bisa sebagai alternatif kalian. Ini tuh bisa kalian gunakan dimanapun ya teman-teman. Dan keuntungannya lagi, display ini tuh tidak perlu menggunakan baterai. Jadi kalian tuh nggak perlu repot-repot membeli baterai. Kecuali kalau kalian ingin menggunakan LED untuk display yang ini, kalian memerlukan baterai. Terus selanjutnya, keuntungannya tuh dia tuh benar-benar bisa berputar searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Jadi itu terserah kita. Dan kita itu nggak perlu capek-capek untuk memutarnya karena dia tuh otomatis langsung berputar. Dan dia ini nggak bakal berhenti gitu loh teman-teman. Dia bakal terus berputar seperti ini. Jadi walaupun kalian mau berjam-jam, mau berhari-hari, produk ini bakal tetap mutar gitu loh. Tapi kalau misalnya ininya dicabut, ya udah dia bakal motornya kayak gini doang gitu loh. Nggak ngaruh sama sekali sama kualitasnya. Nggak masalah kalau lingkarannya ini ditarik, dia bakal tetap terus muter. Itu tuh nggak ngaruh sama sekali sama kualitasnya. Dia bakal tetap oke buat kalian gunakan. Nah, selanjutnya kekurangan dari produk ini tuh, dia tuh sangat mini. Jadi ketika kalian pengen nge-review suatu produk dan ditaruh di atas display ini, kalian harus sesuaikan dengan ukurannya ya. Karena dia ini mini,
tidak lebih dari 9 cm. Jadi produk yang bisa kalian taruh di atas display ini seperti jam tangan, perhiasan, handphone kalian bisa, tapi dalam posisi tertidur ya teman-teman, bukan berdiri, karena pastinya nggak bisa kalau berdiri. Pokoknya yang barang-barang yang benar-benar sesuai dengan ukuran displaynya ini. Kalau misalnya ukurannya terlalu besar dari display ini, displaynya itu nggak bakal mutar. Kalau ukurannya terlalu besar, dia itu bakal susah banget ya teman-teman untuk memutarkan lingkaran displaynya ini. Terus perbedaan dari kedua produk ini, selain yang tadi aku sebutkan, di sini untuk display putarnya ini, lingkaran putarnya ini, yang ada lampu LED-nya tuh daya putarnya lebih kuat daripada yang tidak memiliki lampu LED ya teman-teman. Nah, jadi aku saranin buat kalian yang ingin membeli display putar ini, lebih baik kalian memilih yang ada lampu LED-nya daripada yang seperti ini. Kenapa? Walaupun harganya lebih mahal 8.000, tapi kalian itu sudah mendapatkan lampu LED dan juga kalian bisa mendapatkan daya putar lingkaran display-nya itu jauh lebih kuat daripada yang tanpa lampu LED ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat yang ini itu benar-benar kayak macet-macet. Lihat, dia kalau kita sorong seperti ini baru berputar ya teman-teman. Dan juga lama putarannya itu berbeda dengan yang ada lampu LED-nya. Karena kalau yang ini dia itu berputar terus tanpa berhenti. Jadi kalian bisa membedakannya ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian tentang review produk display kali ini. Jadi kalau kalian penasaran untuk membeli produk ini atau mungkin pengen ngecek produk ini, kalian bisa cek langsung description box, karena di situ tertera link di mana kalian bisa membeli produk ini. Nah, aku juga mau ngingetin ke kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Terserah kalian mau komen apa aja, atau kalian bisa komen tentang video aku biar aku bisa memperbaiki video aku. Karena komenan kalian itu sangat berguna untuk mengembangkan channel aku ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!